Hari baru, tahun baru, apa yang mau dimulai baru? Tentu harus ada satu titik lompatan yang kita jalani. Mulai baru berarti tidak seperti yang lama lagi. Mulai baru berarti berubah menuju titik yang luar biasa dalam hidup ini. Mulai baru berarti tak mencatat ulang kegagalan, tapi mengukir prestasi dan semua kemungkinan untuk meraih keberhasilan. Mulai baru itu menyenangkan, karena tak hanya membuat orang luar terkagum pada diri, tapi membuat diri mengalami kesukaan karena mulai memasuki langkah-langkah untuk hidup yang berarti. Mulai baru itu menyenangkan. Tahun baru bisa jadi ukuran. Mulai baru buat garis baru untuk memulai start dan menjadi unggulan untuk memenangkan pertempuran. Mulai baru, jangan takut apapun hasilnya. Juara satu tak teraih, juara tiga itu berharga. Tak berlomba, itu pecundang. Karena itu, mulailah baru, supaya ada sesuatu yang terlukis. Mulai baru, masih bisa dilanjutkan. Putaran waktu tak akan berhenti. Tahun baru tak akan habis. Ia akan tiba dan tiba dan tiba dan tiba lagi. Mulai baru selalu punya kesempatan. Asal semangat sudah ditanamkan, waktu akan memberi kesempatan. Mulai baru, mengapa tidak? Tanamkan pada diri semangat untuk mulai baru. Lupakan yang lama, jangan terpenjara di sana. Atau Anda tak akan pernah melihat masa depan. Selamat mulai baru untuk menggapai masa depan yang penuh pengharapan. Bersama saya, Bigman Sirait.